Ya, pemirsa, Unit Reskrim Polsek Marosebo berhasil meringkus dua orang pelaku pencurian di ruko. Dua pelaku yang diamankan yakni SN 39 tahun dan AP warga Kelurahan Cabe Kecil. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti rokok dan sejumlah uang. Inilah dua orang pelaku pembobolan ruko di Kecamatan Marosebo yang berhasil diringkus oleh Unit Reskrim Polsek Marosebo. Dua orang pelaku ini yakni berinisial SN, 39 tahun, dan AP warga Kelurahan Jambi Kecil. Disampaikan oleh Ibda Bambang Rikani, Kanit Reskrim Polsek Marosebo, untuk kronologis kejadian terjadi pada malam hari, di mana toko tersebut tidak ada penghuninya. Memanfaatkan kondisi toko yang kosong, pelaku pun mencongkel terali jendela samping toko milik korban. Aksi pencurian ini baru diketahui saat korban melihat seisi toko berantakan dan teralis pintu samping sudah rusak. Pelaku dengan leluasa membobol dan menggasak sembako yang berada di toko tersebut. Diketahui dalam aksi pencurian ini ada 5 pelaku dan 2 orang berhasil diamankan polisi, sementara 3 lainnya melarikan diri. Untuk tersangka ada 5 orang yang sudah kita amankan, 2 orang. Yang sedangkan yang 3 lagi masih daftar pencarian orang. Ada satu profesinya tukang bakso. Ya, salah satu dari pelaku berinisial SK itu pedagang bakso keliling yang ada di seputaran TKP, yang mana peran dari TSK, SK itu menggambar. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 2 slop rokok LAPOS, 28 bungkus rokok Surya, 2 bungkus rokok dan hil hitam, 1 karung warna putih ukuran 50 kg, dan sejumlah uang. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 unit sepeda motor BH6343 AP dan 1 buah gunting besi. Atas perbuatannya, 2 orang pelaku tersebut dikenakan pasal 363 ayat 1, ketiga, 4, dan 5 KUH pidana. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.